136. Suaranya kayak kena ini ya, kemungkinan timer bos pomnya. Coba nanti dicek lagi bongkar bos pomnya ya. Setel tenaganya saja, langsung dibongkar bosku ya. Ini truk tok termo untuk timernya bosku ya. Mitsubishi Canter 136 pecah. Juga ngegram ya di ini, jadi nanti buka halternya dibersihkan juga untuk ngegramnya. Oke, untuk injection pump ini ya sudah dibongkar, sudah dicuci bersih. Pastikan ini enteng ya, rollernya naiknya enteng, tidak ada yang tergores. Untuk blownernya ini juga masih bagus lah ya, masih berani dipakai, cuma luka beret-beretnya seperti ini, beret sedikit. Masih berani ini. Lanjut kita rakit kembali ya, ganti oring-oring blower, karet damper, gasnya kita cek juga nanti. Oke, untuk blowernya sudah masuk semua, sudah masuk ke reknya ya, sudah nandol semua ya. Tinggal pasang rumahan plungernya ini ya, nanti dipasang, o-ringnya diganti. Oke, sudah di setting ya untuk ke fenernya. Nah, ini untuk asgasnya ya. Nah, dilihat ya, udah kemakan sangat dalam ini. Oke, nanti kita ganti sama busingnya ya, busing juga kita ganti. Oke bosku ya, untuk apa bos pomnya sudah jadi, tinggal ganti timernya tadi ya. Mau pasang timernya pakai ini, ini ya udah bagus ini ya. Mantap, ini nanti dicek topnya pakai timer ini apakah pas di sini ya, maksudnya topnya pas enggak loncat. Biasanya kan ada ngeloncatin satu mata bos ya, untuk yang biasa nanti dicoba dipasang dulu. Oke bos ya, untuk napurnya saya buat segini, nah, sedikit saja. Nah, ini topnya pas, bisa dilihat ini ya, masangnya kan segini masangnya. Biasanya kan ada yang loncat bos, topnya di sini, ini topnya. Nah, ini pas. Oke, ini pas, ini bagus timernya ini. Tinggal dipasang. Oke, sudah ready bosku ya. Centernya, suaranya masih halus, mesin ada kemungkinan ya masih normal, masih normal di sini.
Oke, sudah jadi bos ya, dari Pati Juwana. Juwana Pati. Ini langsung nanti muat berangkat ke Kalimantan ya. Langsung Kalimantan, terus Kalimantan. Semoga selamat sampai tujuan. Mesinnya waras, enggak ada kendala apapun bosku. Masih tertolong mesinnya ya, jadi kayak fatal. Suaranya masih enak. Wah, seluruh sih. Oke, tinggal detronya ini bosku ya. Dinanya ini apa? Ini habis ini. Udah aus. Jadi nanti tarik copotan ininya aja kita ganti. Soalnya ya masih aman, tidak nyembur parah gitu.